Halo adik-adik dan teman-teman semua, ketemu lagi ya bersama Kak Tian. Nah, di video kali ini Kak Tian share beberapa video tentang kegiatan Kak Tian mengajar melukis di berbagai TK di daerah Bekasi Selatan ya. Jadi kegiatan ini jauh sebelum masa pandemi COVID-19 itu datang ke daerah kita. Jadi dulu kegiatannya itu seperti ini nih teman-teman. Jadi tatap muka, langsung bertemu adik-adik. Seru sekali ya. Adik-adik bisa saling bermain bersama teman-temannya dan juga bertemu langsung dengan guru-gurunya. Nah, sekarang dengan adanya virus COVID-19 ini, corona, jadi kita harus belajarnya dari rumah secara online. Nah, adik-adik kita doakan saja semoga nanti ke depannya kita bisa kembali normal kegiatan belajar dan mengajarnya secara langsung ya. Oh iya, Kak Tian mau tanya juga kepada adik-adik dan para orang tua, tulis komen di bawah. Menurut kalian belajarnya itu lebih enak yang seperti apa di masa pandemi ini? Apakah secara online ataupun tatap muka tapi dengan protokol kesehatan? Coba tulis komen di bawah ya. Ataupun kalau ada ide-ide yang bagus untuk program belajar dan mengajar di masa pandemi ini, boleh para orang tua atau guru-guru juga yang menonton video ini bisa komen di bawah. Nah, adik-adik dan teman-teman, inilah kegiatan Kak Tian sehari-hari ketika belajar dalam kegiatan ekskul melukis. Jadi Kak Tian itu ngajar di berbagai TK di Bekasi Selatan ya. Nah, contohnya seperti ini kegiatan sebelum masuk kelas, kita berbaris dulu adik-adik. Seru sekali ya, bertemu dengan teman-teman, bermain tanpa ada rasa takut. Ya, kita doakan saja ke depannya agar virus corona ini dan pandemi ini cepat berlalu ya. Oke adik-adik, selamat menyaksikan di video ini. Mungkin minggu depan Kak Tian akan share video tutorial lagi ya. Oh ya, buat kalian yang masuk dalam video ini, komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya adik-adik. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe YouTube channel Sanggar Da Vinci agar channel ini semakin berkembang ya. Oke adik-adik, jangan patah semangat, tetap berusaha dan belajar. Pastinya kita harus tetap belajar di rumah ya, supaya cepat pintar. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat menyaksikan.
Gak apa-apa, nyanyi dulu. Dulu. Chatnya boleh kreatif, tidak usah buru-buru. Kalian masih tungguin. Ya, sila, tenang. Yes, sekarang tanahnya putih-putih dulu sedikit. Kalau yang sudah, adik-adik, dilihat tangannya ada yang ketinggalan. Nah, ya, tangannya jangan sampai ketinggalan. Sekalian tanahnya juga. Tanahnya rapi. Tuh, udah dibantuin sama Miss tuh. Belum disuruh yang merah dulu kan? Baris kedua nanti. Jangan dulu. Ya. Bas berarti lo boleh. Ya. Sekarang kakak langsung warna dari topinya dulu. Yang perempuan mau warna pink boleh atau ungu nggak apa-apa. Ya. Tapi kerjain dulu bajunya belum. Lebih ngebut ceng. Habis merah, apinya nomor 2 yaitu O. Nah, habis itu baru kuning. Jadi ada 3, merah, oranye, dan yellow. Makin ke bawah. Warna terakhir kuning. Kuning. Orangnya nanti terakhir ya, yang gampang terakhir. Sekarang sudah selesai, kita mau bikin tanahnya berwarna coklat. Robek digigit apa tadi? Coba yang sudah, nggak boleh bingung. Ambil temannya hijau tua, yaitu hijau apa? Hijau muda. Seperti Kak Tian contohin. Ya, ditungguin deh. Pintar. Ayo Jasmine. Hijau muda nanti sih. Oh, yang di belakang. Betul. Apinya nanti kan warnain rumput dulu. Ya. Rumput dulu. Udah itu dicontoh lagi. Yes. Jangan bengong. Mau di pop. Foto dulu. Ya. Nih kelewatan. Thank you.
Terima kasih.